semua, hari ini kita akan belajar tentang cara menjernihkan air. Sebelum mengetahui caranya, ada baiknya jika kita mempelajari tentang pengertian dan tujuan penjernihan air. Penjernihan air merujuk ke sejumlah proses yang dijalankan demi membuat air dapat diterima untuk penggunaan air tertentu. Hal ini mencakup penggunaan air seperti air minum, proses industri, medis, dan banyak kegunaan lain. Langkah-langkah untuk membuat penjernihan air adalah, yang pertama, siapkan tong yang sudah dilubangi bagian bawahnya untuk dijadikan keran. Yang kedua, masukkan batu besar sebanyak 2 ember ke dalam tong. Lalu, jaring sebagai layer kedua, 2 ember kerikil sebagai layer ketiga, arang sebagai layer keempat, ijuk sebagai layer kelima, jaring sebagai layer keenam, pasir halus 2 ember sebagai layer ketujuh, ijuk sebagai layer kedelapan, jaring sebagai layer kesembilan, dan pasir halus sebanyak 2 ember sebagai layer terakhir. Lalu, masukkan air yang keruh ke dalam drum yang sudah ada penyaringnya. Lalu ulangi step hingga airnya jernih.